Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Arif Malolo tentunya teman-teman. Channel yang selalu memberikan informasi tentang dunia pertanian, baik tanaman jagung, tanaman padi ataupun pompa diesel untuk mengairi sawah teman-teman. Kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman pompa saya, pompa Kawamoto 6 dim dengan mesin diesel 20 PK teman-teman. Saya kali ini akan melakukan pengecekan ya terhadap kipas dari pompa Kawamoto saya ini, karena sumbernya agak kecil teman-teman. Biasanya kalau sumbernya ada agak kecil itu ada kerikil atau batu ya teman-teman, ceket di sela-sela kipasnya biasanya teman-teman. Oke teman-teman, seperti apa bentuk pompa keongan Kawamoto 6 dim saya ini? Langsung saja ya kita saksikan bersama-sama. Namun sebelum itu teman-teman, seperti biasa jangan lupa di subscribe, like, komen dan juga tekan tombol loncengnya, supaya teman-teman selalu mendapatkan notifikasi pertama ketika saya mengupload video terbaru teman-teman. Yuk langsung kita saksikan saja, cekidot. Ini teman-teman, pompa 6 dim Kawamoto ya teman-teman. Kawamoto ini sama dengan pompa keongan teman-teman. Jadi di sini ndak pakai klep atas ya. Itu ndak ada klep atasnya ya teman-teman ya. Ini ndak ada ini. Jadi biasanya pompa Kawamoto ini menggunakan klep bawah. Tapi teman-teman kali ini saya sekarang tidak memasang klep sama sekali di pompa saya ini. Cuman saya akali ya teman-teman. Biasanya kalau pompa Kawamoto itu atau pompa keongan itu memang tidak ada klep atasnya ya. Biasanya pakai klep bawah. Namun kali ini saya ini akali dengan cara posisi apa ini? Lengkungan ini ya, paralon lengkungan atau orang rumah nyebutnya ini apa ya? Biasanya ini keni kalau orang rumah. Ini saya tinggikan dengan lubang daripada pompa keongan ini teman-teman. Jadi kalau dikasih air ya, kalau dikasih air dari sana mengalir ke sini, ini tidak bisa turun ke bawah, airnya ceket di sini karena ini lebih tinggi di sini teman-teman. Jadi saya akali seperti itu. Ini agak melengkung gini, agak melengkung ke atas. Jadi ketika dimasukkan air, air nggak langsung turun ke bawah. Biasanya kalau nggak ada klipnya seperti itu ya teman-teman ya. Ketika dimasukkan air langsung ke bawah, tapi ini enggak, ini air ceket di sini karena ini agak tinggi ya, ini lebih tinggi dari ininya, sehingga air itu di sini teman-teman. Dan untuk pompanya sendiri ya, pompa sendiri saya ini menggunakan bor 4 dim disedot dengan pompa Kawamoto 6 dim teman-teman. Nah, untuk ininya saya ini kasih overloop 4 ke 5 ini, 5 ini, 5 dimnya ini ke sini teman-teman. Tapi alhamdulillah sumbernya ini meskipun bornya itu 4 dim ya, tapi dengan pompa keongan 6 dim ini sumbernya itu sangat kuat sekali teman-teman. Ini kedalaman bornya, saya pipanya itu kemarin menggunakan 6 meter. Untuk dalamnya sumurnya itu kurang lebih 4 meter. Jadi 4 meter ditambah kedalaman paralon ini semuanya ini menjadi 10 meter kedalaman teman-teman. Tapi permukaan air biasanya kalau musim kemarau seperti ini antara 3 sampai 4 meter teman-teman. Seperti ini ya bentuk kipas keongan Kawamoto. Bener saja teman-teman, ini ternyata ini ada batunya ya teman-teman ya. Kita congkel saja pakai obeng ya, nanti kita lihat semburannya seperti apa ya. Nah, jadi model pompa keongan Kawamoto itu beda ya dengan NS ataupun dengan Niagara teman-teman. Ini semua sirip kipasnya ini ada 6, ada 7 kalau nggak salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sirip kipas teman-teman ya. 7 sirip kipas. Nah, ini seperti ini ya teman-teman ya.
Nih seperti ini penampakan bentuk kipas pompa Kawamoto 6DIM, teman-teman. Wah, ini. Untuk polinya sendiri ya, teman-teman ya. Poli yang di depan ini saya ini menggunakan 17 cm, teman-teman. Jadi lebarnya tuh 17 cm. Sedangkan untuk di poli yang di pompa ini saya menggunakan 11 cm, teman-teman. Jadi ini 11 cm ini, teman-teman. Jadi 17 sama 11 cm itu sangat ideal sekali. Jadi tidak perlu mesin itu terlalu besar, tapi nanti semburan air yang dihasilkan itu sangat besar sekali, teman-teman. Ya, seperti ini ya. Penampakan dalamnya Kawamoto itu. Jadi air itu keluarnya lewat sini. Masuk lewat sini, keluar ke sini nanti. Nah, ini sirkulasi pendingin untuk mesinnya, ke mesin. Langsung saya ambilkan dari pompanya pakai selang ini seperti ini. Nah, ke sini, keluar nanti ini ke sini, teman-teman. Ini 20 PK. Dipakai untuk menarik pompa Kawamoto 6DIM. Oke, teman-teman ya. Karena saya sendiri enggak ada temennya ini, saya sekarang akan melakukan pemasangan ini, teman-teman. Nanti kalau sudah selesai saya coba hidupin. Oke, teman-teman, saya pasang ininya dulu ya. Karena ini sudah agak sore ini. Oke, ini sudah saya pasang. Baut-baut sudah saya kencang ini barusannya dengan pakai engkol. Sekarang tinggal pasang fan belnya, teman-teman. Setelah itu nanti kita coba ya seperti apa semburan air yang dihasilkan oleh keongan 6DIM ini. Ini agak kenyang ini karena saya sendirian ini, teman saya belum datang ya, teman-teman ya. Nah, yuk kita pasang. Oke, sudah terpasang satu, teman-teman ya. Karena ini posisinya harus di sini, kita pakai congkel, pakai obeng saja seperti ini. Sambil lalu diputar seperti ini. Oke, sekarang tinggal yang satunya, teman-teman. Tinggal ambil yang satunya, kita pasang. Oke, sudah terpasang semua. Jadi untuk ukuran fan belt itu jangan terlalu kenceng, jangan terlalu kendor ya, teman-teman ya. Karena tidak bagus juga nanti kalau terlalu kenceng itu ke poli belakangnya itu biasanya panas, cepat panas, teman-teman. Jadi tidak usah terlalu kenceng, biasa saja. Oke, teman-teman, sambil lalu nunggu teman saya. Nanti teman saya ini yang akan melakukan, yang akan menghidupkan, teman-teman. Tunggu dulu sebentar, paling sekitar 15 menit atau 10 menit lah, 10 menit paling lama. Oke, ini sekarang kita coba. Ini drivernya ini Om Dasir, teman-teman. Go. Wah, langsung hidup, teman-teman. Oke ya. Memang sekarang di sini itu harus dikasih air. Ini kan tadi saya buka ya. Ini istilahnya sekarang dikasih air supaya air yang dari bawah itu tidak masuk angin, teman-teman. Kita lihat saja seperti apa semburan airnya ya. Ini dipancing dulu ya pakai air seperti itu. Saya mesinnya pakai 20 PK, teman-teman. Pakai pompa Kawamoto 6DIM. Thank you.
Ini mesinnya ini tidak terlalu besar ya, tapi semburan air yang dihasilkan itu ini. Paralonnya sampai penuh seperti ini ya, teman-teman ini. Ini. Wah. Sangat mantap sekali ini. Nih, semburan airnya ini yang dihasilkan ini. Ini ininya sampai penuh, ini muter airnya ini, muter ke kiri ya, teman-teman ya. Ini tidak terlalu besar, padahal ini gas mesinnya ini santai ya, tidak terlalu besar. Tapi semburan airnya yang dihasilkan ya seperti ini nih. Oh, mantap. Oke, mungkin itu dulu dari saya ya, teman-teman. Mungkin ada yang penjelasan saya yang kurang jelas. Silakan teman-teman langsung komentar di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Mantap semburan airnya, padahal bornya itu pakai 4 gen, teman-teman. Oke, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga tekan tombol loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan notifikasi pertama kali ketika saya mengupload video terbaru saya, teman-teman. Oke, teman-teman, karena ini sudah selesai dan semburan air yang dihasilkan yang seperti itu, ini adalah karyawan saya ini, teman-teman. Ini solarnya 20 PK 6 BEM Kawamoto. Sekali lagi, jangan lupa di subscribe. Oke, teman-teman, kita matikan saja mesinnya ya. Mantap. Ya, seperti itulah semburan yang dihasilkan ya oleh pompa Kawamoto, teman-teman. Jadi rata-rata kalau di daerah saya itu sumber airnya itu sangat dangkal sekali. Jadi di sini ini sebenarnya pakai satu paralon 4 meter itu sudah ada air, teman-teman. Kalaupun airnya kedalaman sumbernya itu 6 meter, ketika dilakukan pengeboran maka air itu akan naik menjadi 3 sampai 4 meter ke permukaan, teman-teman. Ini saya baru selesai melakukan penyiraman bawang, ini tanaman bawang saya. Ini. Oke, teman-teman. Itu dulu dari saya. Semoga video saya kali ini bermanfaat dan berguna bagi teman-teman, khususnya teman-teman petani yang ingin membeli atau memasang pompa mesin di lahan persawahannya. Sekian dari saya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.